Harga cabai rawit merah kembali naik di pasar tradisional Kota Bengkulu hingga Rp120.000 per kilogram. Padahal, harga normal di Bengkulu sekitar Rp40.000 per kilogram. Sementara, harga cabai merah di pasar Minggu Kota Bengkulu tertinggi berada di angka Rp95.000 per kilogram yang sebelumnya Rp75.000 per kilogram. Salah satu pedagang di pasar Minggu Kota Bengkulu, Roland Sinaga di Bengkulu, Selasa, mengatakan bahwa kenaikan harga cabai di pasaran telah terjadi sejak 2 minggu terakhir. Saat ini harga cabai di pasar Minggu masih tinggi, bahkan untuk jenis cabai rawit merah mencapai Rp120.000 per kilogram, kata Roland, dikutip dari Antara. Menurut dia, kenaikan harga cabai disebabkan kenaikan harga pupuk di tingkat petani sehingga berdampak dengan harga hasil panen. Selain karena tingginya harga pupuk, kenaikan juga disebabkan karena cuaca buruk namun, ketersediaan cabai di tingkat pedagang masih ada. Salah satu pembeli cabai di pasar Minggu Kota Bengkulu, Yudi, terpaksa mengurangi pembelian cabai merah yang digunakan untuk berjualan, yang sebelumnya 1 kg menjadi 500 gram. Pengurangan penggunaan cabai disebabkan karena harga cabai rawit merah yang terus mengalami kenaikan. Sebenarnya berat membeli cabai dengan harga mahal, namun terpaksa harus membeli cabai dengan harga tinggi karena cabai merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan, pungkasnya. Sekian harga cabai untuk tanggal 6 Juli tahun 2022, untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.